Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma'a tafsiri zada walau ihtimalan, dan tidak haram oleh menanggung mashaf ma'a tafsir beserta tafsir zada yang lebih ianya tafsir. Walau ihtimalan, walau ada ianya lebih tafsir, ihtimalan itu ihtimal, itu ihtimal. Jadi persoalan dilikut dengan sebab berhadas nyo harim untuk salat dan harim tawaf. Salat sampo truk bak sembahyang sunat nyo harim. Tawaf bandum tawaf harim. Orang yang sujud mandum sujud termasuk sujud tilawah. Orang yang lem sujud syukur harim ji. Orang yang tatanggung tame mashaf dan tame sesuatu yang tulis mashaf, yang mana tujuan tulis untuk belajar, nyo juga harim tanggung, harim bawa. Berarti saboh papun ataupun saboh buku tak tulis ayat Al-Quran yang tak kasatkan tak tulis tersebut untuk belajar Al-Quran, nyo juga harim untuk tabah lagi tanyo bila dalam keadaan berhadas. Walau ba'da ayat, walau yang tak tulis lagi tanyo cuma sebahagian ayat tegai. Sebahagian ayat. Toh, lagi contoh papun. Bak papun tak tulis ayat Al-Quran, yang mana tujuan tak tulis ayat Al-Qurannya untuk belajar Al-Quran. Maka tanggung ataupun membawa papan tulis itu tanpa berwuduk nyo hukumnya haram. Hukumnya haram. Ka. Teman tinjauan buno tujuan pat. Pat ta tinjau tinjauan ji tujuan. Tujuan awate tulis. Ka. Nyo tujuan awate tulis, tujuan tulis nyo tinjau ji adalah dikutika ditulis. Awate ditulis ayat Al-Quran tersebut pada sesuatu benda nya awate ji tulis yang putai kasat. Putujuan ji untuk mengambil keberkatan, putujuan ji untuk belajar. Maka punya tujuan untuk belajar nyo harim untuk membawa tanpa berwuduk. Punya tujuan untuk mengambil keberkatan boleh. Makanya ajimat. Kena ajimat ? Biasa yang ditulis ayat Al-Quran baun buku kemudian gikat bak telur ataupun gepasau dalam kes. Kayo kan? Ataupun getulis bak saboh tempat gepedu mesti. Tujuan getulisnya kan untuk belajar tapi untuk ajimat mesti. Kayo kan? Nyan dalam keadaan berhadas hana hari bertanggung. Nyan pegah liket. Menancit bak matawang. Betulis ayat Al-Quran bak matawang. Nyamu yang terkedikan tujuan tulis yang untuk belajar, maka nyan hana harim tanggung bila dalam keadaan hana berwudu. Karena Al-Qurannya baru kekun nyan Al-Quran nyobak surah tulis nyo dengan sebab kasat. Dengan sebab kasat. Makanya munya surah mengambil keberkatan. Lagi contoh tak tulis bismillahirrahmanirrahim baun buku. Tak tulis bismillahirrahmanirrahim bak kitab. Tujuan kita untuk mengambil keberkatan. Maka hana harim bawa tanpa beru. Tanpa berwudu.
akan kanakan untuk belakan untuk belajar. Ya. Kalau enan? Ya. Kaligrafi, kaligrafi yang buta ada jual. Ah, ha? Berarti atenankan kasat untuk belajar, maka hana buah. Ya. Kan kasat untuk belajar, kan? Ha, kaligrafi ayat kursi. Biasa orang untuk mengambil keberkatan, kan? Ketipe ayat Al-Quran bak dinding rumah daripada ketipe inan petung-petung nah, kan? Ketipe ayat Al-Quran untuk berkat, ngak galak kena ada mau malaikat pakan karena bertuliskan ayat Al-Quran. Ya, nya ehna ni dia mesti. Ka, nya menyokan tujuan kasat pun untuk belajar napa? Ha, ya, berarti yang hino yang haram membawa sesuatu yang bertuliskan Al-Quran bila dalam keadaan berhadas, nyo tujuan boleh untuk belajar Al-Quran. Man tinjauan ni bakso, baur tulis. Menyo cedera ni tulis kira, berarti je yang kupur jual tulis. Bak je tinjauan. Man menyo bedah kita yo, tak tulis tajuk kurun lain. Bedah dah tak tulis. Tajuk kurun lain. Nyawur lainnya kibah hukum tu. Berarti menyo dekeri ijuknyo secara percuma, maknanya makna percuma berarti kan tayo tulis puno kena tetap ayo ni tulis kira ajuk kepada kita ayat Al-Quran yang ba umuku maka nyan tinjauan kasat urun tulis ti kupui kasat ji tulis nyo dikri untuk keberkatan maka hana harim untuk membawa bila hana wudu tapi munyo tulis puno lagi tujuan ji untuk belajar walaupun ji ajuk kepada kita yo puno ha nyan tetap hukumnya ha haram membawanya bila dalam keadaan tidak berwudu. Mufum? Pakon kana buna ijuk secara percuma. Berarti ji itulah percuma aja orang hana tayu tulah hana dapat pu tulah kira. Ya. Makanya bila akan menan, kemana bila akan menan, bila akan ijuk secara percuma. Ha? Sama dengan nyan tinjauan ji adalah bak urung perintah, urung ijuk tulah. Mesti budal. Long you bagak hanya tulah ai surah ikhlas bak buku. Pati kasat lang kupul yang tulis. Pun untuk belajar, pun untuk mengambil keberkatan. Menyo untuk belajar, maka dalam keadaan berhadas, harim untuk ba. Menyo tergedikan untuk belajar, maka boh? Boleh. Ya. Mumpum ilah? Ha? Mumpum. Kah? Sentuh. Lagi yang cik kan. Okay? Oh ni yang lam. Yang hana harim. Getanya berhadas. Ha? Untuk. Tak tanggung. Tame mashaf. Beserta mata benda. Yang mana. Yang tak kasatkan. Le getanya. Oh watai tabah. Ken mashaf. Apa? Hana harim. Getanya membawa. Suatu mata benda. Berserta dengan mashaf. Tamai mashaf. Ha? Tamai mashaf berserta nama mata benda. Ya. Sedangkan yang tak kasatkan tamai lagi tu kan mas kan mashaf kan Al-Quran yang dah kasat mai lagi tu. Maka nyan hana harim ji. Nyan hana hanu bukan karena yang tak kasat lagi tu pun kan Al-Quran yang tamai kibati mata benda. Ha, karena nama mata benda pun. Ya, mana? Onian wamasu warqi sentuh lembaran Al-Quran nyarim mat on Al-Quran. Mat on Al-Quran. Walau libayatin, walau kan bak yang mutlih Al-Quran gede, kan bak mutlih ayat tamat bak yang kosong. Nya tamat on Al-Quran mutlih tamping tamat kan bak kembali Al-Quran yang tetap hukumnya haram bila dalam keadaan berhadas. Namun, makanya baik coba-coba hantu. Mesti bedah kita yo. Lab Al-Quran mesti hanyan. Cukai pak ujung. Supaya baik kena ayat Al-Quran. Yang hukumnya sama, cik. Ada tamatnya ayatnya kebahagiaan daripada Al-Quran. Walaupun hana kena ayat Al-Quran di tamat. Ya, kena on Al-Quran kena yang kosong. Ya. Ada samping kena kosong putih-putih. Nya hinan tamat. Nyan juga haram. Ha? Hinan sentuh. Nyan haram. Bila hanau
bila hana wudu ataupun dengar dalam keadaan berhadas raya. Menancit tersentuh seumpama kantong yang disediakan untuk mushaf, yang mana mushaf dalam di kantong tempat, yang mana tempatnya kantongnya memang disediakan untuk mushaf dan Al-Quran naik dalam mushaf, nak naik dalamnya harimat. Walaupun yang tambahkan Al-Quran kantongnya kah yang tambah. Ha, lagi contoh lumpegah Quran yang lebih pelaju yang tata bawah juga kena peluk je. Ha, berarti tengok Al-Quran yang tak patut dalam peluknya. Berarti peluknya cik sedia untuk pasal Al-Quran. Ada sejuk-sejuk sampai lebih peluk kena. Ha, berarti peluknya disediakan untuk Al-Quran. Dan Al-Quran naik dalam. Maka mat peluknya dari luar yang juga hari. Ataupun ada kerja yang lain lagi apa pun. Tikar dengan balut kena kan. Ataupun nak tabuh lapik lain ni kita tengok. Ya, lapik Al-Quran yang lain. Hanya tetap juga ha, haram. Ya, bat. Okey, bang? Ha? Lampluk. Hana kira berarti benar mazhab dalam. Benar mazhab dalam. Berarti termasuk cid menyatakan kantong termasuk. Olian pula sunduk. Sunduknya apa? Sundukun. Tempat. Bersiji lagi pun kena bangku. Kau betul. Sunduk peti. Peti tong. Tong Al-Quran. Tong Al-Quran. Ya. Sedangkan Al-Quran dalam tongnya memang khusus untuk Al-Quran. Dan Al-Quran dalam. Yang kiban. Yang berarti harum juga sentuh tong tersebut bila dalam keadaan berhadas. Kah menyenu pegah dalam harum sentuh lembarannya mushaf, dan tidak sunyilah bahawa sungguh mushaf itu satu nama bagi kertas yang dituliskan padanya kertas akan kalam Allah Ta'ala. Berarti makna mushaf pun sabohnan untuk kertas yang ditulis kalam Allah Ta'ala, sama dengan menyemenan hana mecih Al-Quran yang mandum mansabah Al-Quran. Kibancin atunan yang mutul bak kertas yang mutulis kalam Allah yang gagang Al-Quran. Munya memang tujuannya buno getulis untuk Al-Quran walaupun hana habis deh. Upom karena buno hana sunilah bahwa sungguh mushaf itu satu nama bagi kertas yang dituliskan padanya kertas akan kalam Allah. Berarti kertas yang dituliskan kalam Allah nyan gepunan dengan mushaf. Berarti kertas yang tulis ayat Al-Quran memang berarti buno gekasat berarti tek tulis yang ayat Al-Quran dan memang yang tulis ayat Al-Quran maka nyan mushaf gepunan. Ha, berarti surah buno sama ti. Kita mong ti surah buno. Kak tak tak boleh. Berarti hanya khusus kepada Al-Quran yang memang lebih tujuh kamu tulis. Ha, ada kamu tulis pada bawah surat tadi. Berkema mashaf je. Olian wala khufa dan hana sunyi bahawa sunyi mashaf itu ditanawul akan segala kertas-kertas. Bi jami'i jawa ni biha. Dengan sekalian pinggirnya kertas. Dan hana sunyi cik awak tekun dengan mashaf. Nyo itamong mandum kertah ubena pinggir kertah mandum. Nah mesti mutulai Al-Quran ini. Yang berarti mansi on yo mandum. Kan bak mutulai Al-Quran mendeng man mandum. Yeah. Hatta mafiha minal bayat. Sehingga padanya kertas daripada hingga barang sabit padanya kertas daripada pu yang putih. Ya.
Ha, berarti punya kedai menat. Walaupun kedai bak yang putih yang hanam tulis Al-Quran, nyan juga haram sentuh bila bunuh getanyo dalam keadaan berhadas. Ya. Kai leh? Kai yang enak. Ha. Kita yang buat toh. Ha. Nyan kita kawakib nyan lagi haba bunuh. Itamong ke dalam lebih lu paduk bos gaya Al-Quran ni nan. Kayo kan? Nyan rat rat membawa ke rat sentuh. Menyorat sentuh yang tamak ke tengok ayat Al-Quran nya lain cerita. Tahanjut ji. Ha, nyan tu nauke de kalen tu nauke. Jadi kalian tu ke kibar penjelasan masalahnya. Ka, bunuh persoalan itu. Hana harim membawa masab beserta na tafsir yang mana lebih le tafsir daripada mas masab. Hana harim untuk membawa Al-Quran. Ja, yang bak Al-Quran tersebut na tafsir. Na tafsir tapi lebih le tafsir daripada Al-Quran. Nepegah di dalam. Hana harim membawa masa beserta tafsir dan hana harim sentuhnya. Ka, membawa Al-Quran yang na tafsir di dalam lebih le tafsir daripada Al-Quran nyo hana harim dalam keadaan berhadas. Begitu juga sentuh Al-Quran yang ba Al-Qurannya na tafsir yang lebih le tafsir daripada Al-Qurannya juga hana harim dalam keadaan berhadas. Menyatakanlah dalam Qala Bujairimi. Berkata Bujairimi naklan karena genakal daripada Syaubari. Ataupun hal keadaan genakal daripada, dipindahkan daripada Syaubari. Daripada Syekh Syaubari. Putmanukun le tungku Bujairimi. Wa in kusidal Quran wahdahu. Sekalipun dikasatkan akan Al-Quran sendirinya Al-Quran. Ya, sekalipun dikasatkan orang akan bele-bele. Oh hal le. Hal adakah sekalipun dikasatkan akan Al-Quran wahdahu sendirinya Al-Quran? Al-zahir bermula yang nyata, yang zahir itlaqhum itu itlaq mereka itu ulama. Naam ya. Bermula zahir. Oh menuju. Bermula zahir itlak mereka itu ulama. Naam. Itu ya. Yang enak khabar. Bermula zahir itlak mereka itu ulama. Naam. Ya. Berarti khabar bak naam. Jadi nekun le Tunku Bujairimi. Yang gecok daripada Tunku Syaubari. Pukuh. Munyo seandainya dikasatkan Al-Quran menteng. Juga lagi yan. Ya. Nyan berarti lahir daripada itlak para ulama. Nyan lagayan. Pemana lagayan? Hana harim. Buno tamat. Oh, tak tanggung, tak bawa. Ataupun tak sentuh Al-Quran yang na tafsir. Tapi tafsirnya lebih le daripada Al-Quran. Dengan dalam keadaan berhadas. Nyo hana harim ke pegah. Kayo kan? Munyokun berarti Tunku Bujairimi. Ha? Kutanya lagayan. Pukuh munyokun takasat Al-Quran mentong. Lagayan cit. Berarti itulah para ulama lagian. Puan tadi, kitab tafsir yang tamat lagi tanya. Yang tersentuh lagi tanya. Yang sentuh bukan? Sentuh secara kumpulan, keseluruhan. Dan membawa, membawa secara keseluruhan. Yang menyukun ke nyan, yang terkasatkan tamat, ke tafsir dia. Tapi tiap Al-Quran terkasatkan tamat. Walaupun nak tafsir dia, yang kibar hukum. Lagian cik. Puan lagian cik? Berarti hana. Hana harim. Walau dalam keadaan berhadas. Hana harim berarti dalam keadaan berhadas. Nyan berarti menyokun Tunku Bujairimi. Ka. Wa qawluhu dada yang lebih ianya tafsir artinya datu mazhab. Yakinan secara yakin. Rupanya buno kaitan buno tafsirnya berlebih datu mazhab. Nyo bersecara yakin. Bersecara ya. Secara yakin. Mamu yang secara yakin. Amma iza kana tafsir. Adapun apabila adalah tafsir itu lebih kurang. Au musawiyan ataupun itu sama.
atau masukan ataupun itu yang diragukan. Pat fi qillatihi, pada sedikitnya tafsir, wa kasratihi, dan pada banyak tafsir, fala yahillu, niscaya maka tidak halal ianya bawa. Niscaya maka tidak halal ianya bawa. Ha. Rupanya beryakin kita itu lebih le tafsir daripada Al-Quran, baru hana harim kita sentuh dan kita bawa tafsir kitab tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran yang mana lebih le tafsir puno. Pasti tujuan ni beryakin. Beryakin nak pegah. Beryakin lebih tafsir. Maka mu yang dekat dia hana yakin. Kibah hana yakin. Tafsir lebih ni. Salah tak apa? Yang kajilah. Berarti hanaha, hanahali. Ataupun sama. Tafsir sama. Sama dengan Al-Quran. Huruf tafsir dengan huruf Al-Quran satu. Ha? Ataupun ragu-ragu. Pukulah tafsir, pukulah Al-Quran. Yang kibat. Yang berarti hanahali. Hanaha, hanahali untuk membawa dan sentuh tafsir yang Al-Quran yang nak tafsir tersebut. Pakon, karena hana yakin buno kepada lebih. Karena syarakan beryakin lebih. Menyokong syarakan beryakin lebih. Kurang hanjir. Sama hanjir. Ragu-ragu pi hanjir. Ragu-ragu pi hanjir. Duk ragu-ragu hanjir. Apalagi memang kaya tak kurang. Apalagi kaya tak sama. Wa innama la yahrumul musawi, hanya sanya tidak haramlah yang sama, wal masykuk, dan yang diragukan, fi kasrati, pada banyaknya dan sedikitnya, fi babil harir, pada bab sutra. Pakat li'annahu, karena bahawa sesungguhnya bab, karena bahawa sesungguhnya sutra baban nisbah bab. Ka baiklah, sutra jid pakai bau ragam hanjir. Kau kan? Hanjir. Hideh punya terkedi bak masalah sutra. Kau kan? Kanya hana harim bila sama. Antara sutra dengan sutra sah, sadum. Hana ha? Hana harim. Menancik ragu-ragu. Pukul le sutra, pukul ni sutra. Dengan hijab biasa. Nyo juga hana harim. Nyo buat masalah sutra. Pakar nunggu, karena bab mengenai masalah sutranya lebih luas. Mengenai masalah sutranya lebih lebih luas. Pembahasan ini lebih luas. Kenapa mana lebih luas? Ha? Nah, surah tawasok ini. Tau dalil? Dengan dalil annahu yahillul nisa' walir rijal. Dengan dalil bahawa sesungguhnya sutra itu hala bagi perempuan dan bagi laki-laki, fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu-waktu. Pada sebahagian waktu-waktu. Sutra kenyo nasurah halu cit pakai bab sebagai waktu itu. Dikutika bersangatan dingin. Pakai sutra. Karena nanti di ek. Di seuam. Berarti kan normal. Bersangatan seuam. Ek. Pelupi. Oleh lamprang. Kenyo kan? Karena surah. Ya, makanya. Berarti nak ausak. Ha? Lebih ausak menyebab pasal sutra. Sehingga menyebab surah sama kadar sutra dengan sutra. Ataupun ragu kadar sutra dengan sutra. Oh, kadar sutra berarti dengan sutra. Ragu-ragu. Nyo hana haru. Untuk pak. Untuk pakai. Ya, nyamanan. Ya. Hadza ma jara alaihi mimra. Bermula ini itu barang yang telah berlaku di atasnya barang oleh mimra. Muhammad Ramli. Dan telah berlaku oleh Ibnu Hajar di atas halanya. Di atas halanya. Itu halanya. Buna putar buna. Pak Masahab. Eh? Dan telah berlaku oleh Ibnu Hajar. Buna menyedekadi menurut Muhammad Ramli. Berarti hana halia. Pak surah hana halia. Pak surah. Lebih ni likut sama dan ragu-ragu. Kau kan? Berarti punya Ibnu Hajar kibat. Dan telah berlaku oleh Ibnu Hajar di atas halanya membawa. Berserta ragu-ragu pada banyak ataupun sama. Berarti bab surah sama.
Berarti antara tafsir dengan Al-Quran sama. Ataupun ragu-ragu buat banyak. Puka le tafsir daripada Al-Quran, puka ni tafsir daripada Al-Quran. Nyahinan. Nyan berarti menyertakadi ken berarti Ibnu Hajar hali. Ha? Hali. Bak sama dengan bak ragu-ragu. Menyebab lebih kurang hana. Menyekajilah lebih kurang tafsir. Tapi no part yang beda je. Yang beda je menyebab Ibnu Hajar berarti menyertakadi ragu bak bak le dengan ni pula tafsir pukul ni tafsir daripada Al-Quran ataupun bak sama ha bak sama ha nyan berarti hali untuk membak membawa waqala dan kele Ibnu Hajar pakan li ademi tahakkukil mani karena ketiadaan tahqiq mani ketiadaan tahqiq yang melarang to wahwa dan bermulanya itu istiwa itu sama. Ka. Yang dabbah pun. Langgeta beruk pun tak boleh ya. Wa min sama halla nadiruhu zalika fi. Ha? Dabbah. Ha? Dabbahnya pun tak. Ha? Kira kala makna leh bacut. Lafai ganjil tetek tiga merupuk dan ada depu makna. Dabba. Ya, dabbun. Dabbun biawak yang aku. Punya. Dabba. Diam. Yuk tak? Dabba. Pun mana lain? Besi atau kayu. Wa min sama dan sebahagian daripada dan sabit karena di sana itu halilah bandingan demikian pada besi dan sutra. Oh, besi putar urusan dengan besi ya. Makanya lu tanya nyodabah pinyo menyodabah besi. Ini bak sutra kan ada depo tu. Berarti bandingan je bak sutra kan yo kan. Wajara dan telah berlaku oleh syarah kita di atas kenya falizalika qala karena demikian berkata walau ihtimal. Berarti dalam kena luar kena ke ni pai. Walaupun ihtimal. Berarti antara tafsir lebih le tafsir dengan Al-Quran ihtimal. Punya ihtimal tetap halia kan kan. Hari hana haram. Berarti siapa pendapat ke dah dari luar? Atai bunuh ha? Atai bunuh hajar. Berarti atai luar bak pendapat bunuh hajar. Walaupun berarti bak surah bunuh ragu-ragu puka banyak ataupun sedikit. Lebih banyak tafsir ataupun lebih banyak puka Al-Quran. Hanya secara ihtimal juga hana haram. Hana hari. Ini surah luar. Berarti siapa pendapat ke dah? Tai Ibnu Hajar. Antara le dengan sama. Yang bukan Ibnu Hajar kan antara le dengan sabar. Ragu-ragu pada kebanyakan. Berarti mana kebanyakan berarti puka lebih le tafsir ataupun lebih le mazhab. Ataupun baik tak kena lebih le tafsir ataupun lebih sedikit tafsir. Aina ragu-ragu. Olehnya ma'am sawah, sawah habis buat sama. Ti menyebab sama hal dia menurut Ibnu Hajar. Ha. Kiban? Yang surah pun agak beberapa waktu dulu. Apakah ragu-ragu pada kebanyakan yang tafsir atau sedikit? Ha-ha. Lebih ini. Ha-ha. Ya, itu bukan. Kan ragu-ragu pada lebih dia atau sama. Ha, jadi. Ya kan beda tu pemahaman ragu-ragu antara. Halnya membawa. Antara dia atau ni kan berarti mantap ketimbang berani maka dia anjur. Sedangkan yo, pekan pendapat Ibnu Hajar ragu-ragu antara dia ataupun sama dan dia ataupun ni.
Le ataupun sama? Sama, setara, setara. Ini dia berpegang dengan ajar. Kan, maka juga dia ada minta hukuman ni. Berarti yang berbanding le dengan sama? Berbanding le dengan sama? Epat yang dilakukan pada banyak dan sedikit. Dan. 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 Munyanya. Au. Berarti punya buat surah sama. Ini punya buat Ibn Hajar je. Kenapa kan? Munya ada kedi buat surah ragu-ragu. Ragu-ragu sama. Ragu pukul le pukul ni. Nanti punya ragu pukul le pukul ni. Ragu buat sama. Ngampu ragu? Ini buat sama? Sama apa hana sama? Kau betul. Ini kau betul. Angka-angka. Berarti, punya terkedi ragu-ragu bak banyak dengan ni, ni cik kajilah. Kau tengok kan? Mak bak sama, hanya takut mana? Tuh, sama. Punya kajilah sama, berarti? Hanjut. Kau tengok kan? Punya kajilah sama. Han? Hanjut. Hina ragu-ragu bak sama. Sama dengan Hana lagi pegang buat anaknya. Maka ni, menurut Ibnu Hajar, punya ragu-ragu bak sama, bak ragu-ragu bak sama, pukul sama tafsir dengan jumlah tafsir dengan Al-Quran. Maka punya ragu-ragu hinan bak sama, nyam yang Ibn Hajar jut halia untuk membawa. Pakon karena hana takut lah yang melarang. Dah melarang. Sama. Menyokah sama yang hajut. Menyokah ragu-ragu pada sama. Menyokah pasti sama jumlah tafsir dengan Al-Quran yang hajut bak Ibn Hajar. Mainnya pakon dia juga karena ragu-ragu bak sama. Ha, yang pertama pun ragu-ragu bak le tafsir dengan amanan. Bek banding ragu-ragu antara banyak dengan sama. Nyan hai tim. Ka antruk lom go. Ka. Wafil hasyiah Kurdi dan sabit dalam hasyiah Kurdi itu barang yang menas ianya Kurdi akannya barang. Raaitu aku lihat dalam fatwa Jamalur Ramli. Dalam kitab Fatwa Jamalur Ramli. Jadi dalam hasyiah Kurdi, dekun le Kurdi longkalon dalam kitab Fatwa Jamalur Ramli. Anahu bahwa sesungguhnya Jamalur Ramli itu ditanyakan untuk tafsir Jalalain. Hal huwa musawun, adakah dianya tafsir Jalalain itu sama bagi Quran? Au Quranhu aksar, ataupun adakah Qurannya tafsir Jalalain itu lebih banyak? Fajaba, maka menjawab ianya Jamalur Ramli. Tiba menjawab dengan bahawa sesungguh seseorang daripada Nanggro Yaman itu telah mempikut ia akan huruf-huruf Al-Quran dan tafsir. Dan menghitung ianya seseorang akan keduanya Al-Quran dan tafsir. Kemudian wajadahuma, memperdapatkan ia akan keduanya Quran dan tafsir di atas sama ila surati kaza hingga surat demikian. Hana pegah hina pokoknya hanabi hingga surat demikian. Wa minal awakhiri, dan daripada akhir-akhir Quran, fawajada, kemudian memperdapatkan ianya seseorang akan tafsir lebih banyak hurufan nisbah huruf. Jadi naurun tayong ba Jamalur Ramli. Nya dalam kitab Fatwa Jamalur Ramli naga sebutkan naurun tayong ba Jamalur Ramli tentang kitab tafsir Jalalain. Dan kitab tafsir Jalalainnya nyan pukuh sama berarti dengan Al-Quran berarti huruf ji ataupun lebih le Quran. Nyan tanya. Jauh lagi nyan. Naurung daripada Yaman kala legak nyan berarti gehitung. Gepikut berarti asa baru tak baru baru sampai habis tafsir Jalalain gehitung lagi nyan. Maka gerumpok lagi nyan hingga truk surat demikian. Sama berarti jumlah huruf tafsir Jalalain dengan huruf Al-Quran sah sadu rupa wa minal awakhiri dikutip kena bak ujung
Maka gerumpuklah dengan tafsir lebih banyak. Berarti kita tafsir Jalalain yang kita nyebutnya yang tafsir lebih bah, lebih banyak. Yang kalau urut hitung. Kak. Fa'ulima maka dimaklumkan orang. Ya. Anahu bahwa sesungguhnya tafsir Jalalain yahillu hamluhu ma'al hadas ala hadas. Itu halulah oleh membawanya tafsir Jalalain beserta berhadas di atas ini. Toh ini ini pendapat tu. Kak. Berarti mereka kamu nak tak maklum aju tafsir Jalalain. Ha, tafsir Jalalain nyo halu kita nyo ba tanpa beru berwuduk dalam keadaan berada halu kita yang bawa. Pakan halu karena yang kali na urung hitung mati buno meta pedoman bagaknya berarti lebih lebih le taf tafsir daripada Al-Quran. Nampak? Nampak? Wa qala ba'dhum nukun le sebahagian para ulama al-war'u bermula orang wara' adamu hamli tafsir Jalalain. Itu ketiadaan membawa tafsir Jalalain. Munya tekedikun sebahagian para ulama mengkedi urung yang wara', urung yang bibik kejaga ro ke. Urung yang bibik kejaga ro be dalam but yang yang salah kejaga habis-habis berarti but-but berarti yang menteng nak syubhat kan nyan nyan kehindari nyan berarti hang tanggung tafsir Jalalain pakon di anahu karena bahawa sunya tafsir Jalalain sekalipun ada ia itu yang lebih dengan dua buah huruf rubbama terkadang-kadang ghafalal katib lalailah orang yang menulis daripada menulis dua huruf ataupun lebih banyak kak. Kenapa kon? Karena nasurah kadang-kadang. Ha, mibak urung warak nasurah kadang-kadang. Berarti hai yang lebih dan dua buah huruf sagai. Mem punya yang lebih dua buah huruf terkadang-kadang cit le urung yang tulisnya berarti lalai gak yang berarti bak dua buah hurufnya ataupun lebih le. Mesti yang lebih mesti lima buah huruf. Kadang nak kesilapan. Hai nama dah manusia. Ha, makanya punya bak surah bunuh le gak yang berarti lebih batu tagai hang tanggung jumlah hanau tu. Yang menang sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dia menang. Kak. Kak. Olian wafi hasyiah Qurdi dalam hasyiah Qurdi pula berkata oleh syarah dalam hasyiahnya Qurdi dia ada Fathul Jawad. Laisa minhu tiadalah daripadanya artinya tafsir mashaf. Tiadalah daripadanya tafsir mashaf. Itu punya hasyah, hasyahnya pinggir, tepi. Itu tepi daripada tafsir ataupun tafsir-tafsir. Jadi menyatakan ini, hana kira kepada tafsir mashaf, tepi daripada tafsir. Kan tepi daripada mashaf, tepi daripada tafsir. Berarti tepi tafsir ataupun lele tafsir nyo hanagukun dengan tafsir mashaf. Bedang mashaf buno. Munya mashaf oh munya kedi buno mashaf jelas haju ada bak kertas kosong hanjit hanjit ma. Ya ambat. Ya yang salah menan masuk ji. Wa in muliat sekalipun penuhlah hawashi, pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya, wa ajnabi dan tafsir, tepi dan ajnab, pinggir-pinggirnya. Berarti walaupun berarti tulisan tafsir, nyen tahu gaya. Kali ada kala lain. Tiadalah daripada tafsir mashaf itu pinggir ataupun tepi daripada tafsir ataupun daripada segala tafsir-tafsir. Sekalipun penuh pinggir-pinggirnya tafsir, tepi-tepinya tafsir dan pinggir-pinggirnya tafsir. Berarti tepi daripada tafsir nyohanakan dengan tafsir. Walaupun penuh ke dia. Mesti penuh mandum, jom tulis kan.
Berarti bak tepi yang yang hanam boleh hanam kira yang berarti tafsir tafsir mazhab. Ha. Menan bahi ya. Onian wa ma baina suturihi. Dan barang di antara baris ha. Di antara barisnya tafsir. Berarti yang celah-celah kena. Celah-celah tafsirnya ke kan bak Al-Quran tafsir. Tafsir kena kena celah-celah dia. Berarti celah-celahnya juga hanai kira dengan tafsir mazhab. Ha, menyebab tafsir. Ya kan? Kena bak kita nak buat tafsir kena yang kosong yang celah-celah bari-bari kena kosong. Yang berarti hanai kira dengan ha, tafsir mazhab. Yang mana nah? Ha? Bahkan ya li anahu la yusamma tafsiran biwajhin. Karena bahwasanya tiap-tiap hak tepuh hal wasya itu tidak dinamakan akan ianya akan tafsir biwajhin dengan dengan wajah, dengan satu wajah. Bal akan tetapi bermula nama mazhab itu yang kekal baginya beserta demikian. Tapi munyo tekedinan mazhab nyen na bo berarti hana gupunan tafsir lagai. Berarti bak yang hana mudah tafsirnya hana gupunan tafsir mazhab. Tapi munyo tekedi secara mandumnya berarti yang gupunan nan mazhab. Apa? Apa? Nan mazhab mentang gupunan. Mesti contoh. Benar kan? Bukan. Bak surah. Tafsir. Pinggir daripada tafsir. Hana gupunan dengan tafsir. Celah-celah antara baris tafsir hanakan dengan tafsir. Tetapi menyebab mazhab nyokekal nan mazhab. Apa? Ilikak enggak lika pegah masalah mazhab? Ah, pinggir mazhab. Menyebab pinggir mazhab nyok berarti mazhab di. Walaupun halam budaya Al-Quran. Ha, beda kan? Nyokak? Beda. Yang mana? Dan bermula sehabis-habis barang yang dikatakan orang akan ibrah akan masa itu mahsyi. Ya, mahsyi. Pinggir. Ujung habis. Bak ujung. Ataupun tepi habis. Di ehnan. Baru hana kelih. Lih masa ehnan berarti batah. Eh habis. Eh habis pun pinggir. Lewatnya baru hana ke masa. Ehnan berarti ke mandu. Berarti upena kertas kan mandu masa. Mila lagi yang kau pegang sehabis-habis barang yang dikatakan kamu itu mahsyi ya. Ha, pinggiran. Berarti punya dekedi nak lebih banyaknya baru hana ke mazhab. Mesti nak on yang lebih mesti dekedi ataupun gibal mesti kau kan. Hanya baru hana ke mazhab. Kak. Walam ketahui olehmu bahawa sungguh ibarat pada banyak dan sedikit itu dengan khat dengan tulisan Utsmani. Berarti tinjauan pada banyak tafsir dan sedikit tafsir pun. Nyo berarti dengan khat Utsmani dengan tulisan Utsmani. Ya. Toh lagi yang ditulis Al-Quran lah. Ha. Yang huruf yang ditulis berarti le nyo khat Utsmani ke nyo genisbah kepada Sayyidina Utsman kan, kan yang kumpulkan Al-Quran. Ya. Berarti hinan tinjauan bentuk nasurah tu mesti ka modern macut. Ka tamah-tamah lah huruf nyo kan. Ha. Yang berarti hana le berarti tinjauan ni atas dasar khat Utsmani. Ha, nyan tinjauan nit ngan le. Ke tinjauan berarti atas atas lain. Dan menyoteke di nyan ba mazhab. Berarti menyo tinjauan le ngan nit pada mazhab nyo dengan khat Utsmani. Amanan. Menyo teke di pada tafsir dengan kaedah khat, dengan kaedah tulisan. Menyabat tafsir dengan kaedah tulisan. Kena kaedah ro cara tu mulih ni. Bahasa Arab. Pakaya hai muzi atu kena selasi mazid ya. Nyan kaedah ro ji. Berarti munyo tekedi tinjauan ba mazhab, le ngenit mazhab nyo tinjauan ji ba khat Utsmani. Tulisan Utsmani. Ka? Munyo tekedi ba tafsir nyo lagi kaedah berarti tafsir. Berarti lebih-lebih ji. Oh kaedah tafsir, kaedah khat, kaedah tulisan Arab. Ya. Ka? Onian dan bermula yang ditinjaukan ilaihi wal mandur ilaih dan bermula al-al yang ditinjaukan dan yang dinazarkan kepadanya itu kumpulan Al-Quran dan tafsir part pada surah tanggung. Ka, menyebab surah membawa nyo yang ditinjau adalah kumpulan Al-Quran dan tafsir. Ya, benar.
Berarti buno tinjauan le Al-Quran dengan tafsir. Pulebeh le tafsir, pulebeh le Al-Quran. Punya lebeh le tafsir, jid. Nyan kiban tinjauan ji. Nyan punya bak surat tanggung adalah nyawa ti kumpulan secara keseluruhan mandum. Ti taba, so lebeh le. Lebeh le tafsir. Onian wa amma fil masi, adapun pada sentuh, pada surah sentuh, maka bermula yang dinadarkan, yang tinjaukan kepadanya, itu tempat letak tangannya. Maka jika adalah padanya letak tangan, itu tafsir lebih banyak, niscaya hala, dan jika tidak, niscaya harim. Menyobak membawanya tinjauan ini adalah kumpulan tafsir dengan Al-Quran soal pahala. Maka menyedekati le tafsir, maka boleh. Menyobak sentuh, kan tinjauan kumpulan. Tapi part yang tersentuh, tak tersentuh, mesti tamat ino. Yang orang kata tamat ino, solo berarti yang terletak tangan getanya, pula tafsir, pula Al-Quran. Menyo le tafsir, maka hukumnya boleh. Menyo dekati le Al-Quran, maka hukumnya tidak boleh. Yang maksudnya sentuh. Berarti mupuam ni pun, sentuh tafsir, surah hadir baru je kibat. Ha? Bila yang tersentuhnya adalah betul tafsir. Tapi bila yang tersentuhnya kenang tafsir dengan ayat Al-Quran, maka hanya tinjauan. Munya dekedi berarti le Al-Quran maka haram. Munya dekedi le tafsir yang tepeh jarak dia maka hali. Yang buat surah sentuh. Kaji eh. Wallahu a'lam bisawab. Kaji eh. Berarti singa kapah je wala yumna'u.